Di suatu hari, Ultraman Dyna sedang ingin meminjam mobil karena panggilan mendadak dari markas. Oke. Ultraman Dyna ingin segera berangkat tapi tidak punya mobil. Ya ampun. Aduh, kenapa mobilku di bengkel? Aku ingin berangkat padahal. Ada mobil keren itu. Ya, mobil keren. Hahaha, aku ambil aja deh. Nanti aku kembalikan. Kan aku cuma pinjam, bukan mencuri. Oke cuy, akan meminjam ya. Betul juga cuy, kan meminjam bukan mencuri ya. Ini rumah siapa cuy? Oh, ternyata mobil ini milik Upin Ipin ya. Wah, kalau ini sih gampang. Tinggal bilang aja, selesai. Upin Ipin. Oh, Upin Ipin. Ultraman Upin Ipin sedang tidur. Oke cuy, dan tidak mendengar apapun. Wah, tidurnya pula sih, kecapean kayaknya. Upin Ipin, aku pinjam mobilnya ya, Upin Ipin. Nanti ku kembalikan, Upin Ipin. Aduh, mereka gak dengar. Ya udah, aku ambil aja deh. Hihihihi, bye bye. Ultraman Dyna naik mobil. Yuhu, mobil. Dan akan segera berangkat ke markas pusat dengan kecepatan kilat. Kejahatan, bersiaplah, aku datang. Bersiaplah, pergi ke markas pusat. Wah, ternyata mobil ini enak banget. Wah, baru kali ini aku tahu Upin Ipin punya mobil seenak ini cuy. Oke, langsung aja kita gas. Ayo Dyna, gas Dyna. Lah, ini lagi ku gas ini. Wah, tuh ngebut banget lagi. Wah, besok aku akan beli mobil ini deh. Langsung cuy. Wung. Wow, bisa berputar-putar. Wung. Wah, mobilnya bisa berputar-putar cuy. Keren cuy. Wow. Mobilnya sangat keren cuy. Bisa berputar-putar cuy. Wow, waduh, waduh. Oke, oke, gas lagi, gas lagi, gas lagi, gas lagi. Aduh, tinggal aja deh. Wah, mobilnya bisa berteleportasi juga cuy. Mobilnya bisa berteleportasi juga cuy. Loh. Aduh, disuruh naik mobil cuy. Ya ampun, gak bisa teleportasi ya mobil. Wah, untung belum keledakan ya cuy. Baiklah, ayo gas. Ayo maju, 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 maju terus cuy, maju terus cuy. Mana nih, ayo nih. Ayo cepat, 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 cepat. Oh, di situ. Oke, baiklah. Turun. Misi apa kali ini, Ultraman King? Misi kali ini sangat mudah, Ultraman Dyna. Kau hanya perlu menangkap robot Bumblebee, oke? Okay? Dan pengendalinya yaitu Adudu. Adudu, alien kotak itu. Baiklah, boleh, 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 boleh. Baiklah, aku akan berangkat dan menyelesaikan dengan cepat ya. Sampai jumpa kakek Kieng. Tempat Adudu ada di desa malam hari, jangan lupa itu. Ya, aku sudah tahu Ultraman King, aku sudah tahu, tenang saja. Keluar. Baiklah cuy, kita keluar cuy. Ke desa malam hari. Oke, kita disuruh ke desa malam hari ya cuy. Langsung kita gas aja cuy ke desa malam hari cuy. Oke, yang mana nih desa malam harinya cuy? Udah gak sabar aku mau kesana. Ayo cuy, kita gas ke desa malam hari cuy untuk menangkap robot Bumblebee yang menggila ya cuy. Oh, gas, 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 gas. Maju, maju, maju. Maju, wow, maju cuy. Oh, di situ tempatnya. Baik, buam. Maju cuy. Naik ke atas cuy. Ayo maju. Wah, jauh juga ya desanya cuy. Mana ini desanya cuy? Wah, ya ampun, ini teleportasi aja. Waduh.
Teleportasi aja cuy, desanya terlalu jauh cuy. Wah langsung, wah ada kuburan cuy, ya ampun serem banget. Parkirkan mobil lu, kok jadi malam langsung cuy. Kok jadi malam. Jadi ini ya desanya. Seram juga ya, sampai sini sudah langsung malam. Hai, itu dia robotnya, kelihatan. Pasti ya Dudu ada di sekitar sini. Aku akan mencarinya. Aduh, Dudu, di mana kau? Cari Aduh, Dudu. Baiklah, cuy, cari Aduh, Dudu. Mana Aduh, Dudu, cuy? Udah kayak, wah, itu dia, cuy. Sana dia, cuy, si Aduh, Dudu, si kepala dadu. Rob, ada Ultraman Dyna, bro. Yo, akhirnya kita bertemu. Kau akan kutangkap, Aduh, Dudu. Ayo lari, bro. Bi, hajar Ultraman ini, Bi. Yes, jangan lari kau. Aduh, Dudu dan Prop lari. Wah, pengecut ya, cuy, lari ya. Siap melaksanakan perintah. Tidak apa-apa lah ya. Yang terpenting robot ini sudah pasti akan kukalahkan. Tebak. Bumblebee konslet dan langsung tertidur. Yuh, mudah sekali ternyata. Kamu di sini ya Bumblebee. Nanti markas pusat akan menjemputmu. Ya udah, aku akan mengembalikan mobil Upin Ipin. Rasanya aku seperti maling, ambil belum dapat persetujuan. Kembali ke mobil. Baiklah cuy, kita kembali ke mobil cuy. Lalalala. Tunggu sebentar, tadi posisinya tidak seperti ini. Apa ada yang menggeser ya? Atau perasaanku aja sih? Dari mobil keluar asap. Suara perempuan. Suara perempuan cuy. Muncul Ibu Upin Ipin. Aduh, Ibu Upin Ipin lagi. Berani sekali kau nak mengambil mobil anak-anakku. Kau harus mendapatkan sesuatu. Aku akan mengubahmu menjadi pocong nak, karena kau telah mencuri mobil anak-anakku. Tidak akan kubiarkan. Kau hanyalah pembohong. Waduh cuy, gak percaya ya Daina sama kayak gitu cuy. Wah, aku bukan pembohong nak. Kau benar-benar pencuri. Rasakan TNT ini nak. Rasakan nak. Rasakan TNT ini nak. Rasakan nak. Rasakan nak. Rasakan nak. Rasakan nak. Hahaha. Oh, rasakan itu nak. Rasakan nak. Rasakan itu nak. Rasakan. Loh. Oh, ini rasakan nak. Rasakan. Loh. Kok bisa itu cuy ditangkis cuy? Oke sini tembak duar meledak. Hahaha, berubahlah menjadi pocong. Tidak. Woi, Ultraman Dyna menjadi pocong. Apa yang kau lakukan? Kenapa aku jadi kayak gini? Kau harus meminta maaf kepada anak-anakku. Ultraman Upin Ipin. Baiklah, aku akan minta maaf. Naik mobil dan kembali ke rumah Upin Ipin. Karena aku sudah menjadi pocong, aku akan teleportasi saja. Lebih cepat dan memakan waktu yang sedikit. Oke, kita akan teleportasi ya cuy. Teleport. Upin Ipin. Ultraman Upin Ipin keluar. Ada pocong. Kenapa dia ada di sini? Ada apa, pocong? Kami berbuat salah kah? Aku bukan pocong lah. Api Dyna. Ultraman Dyna. Maaf, aku membawa mobil kalian tanpa izin kan. Oh alah, ternyata Ultraman Dyna toh yang ngambil.
Pak Poltraman Daina, ini juga salah kami. Tidur terlalu pulas sampai tidak tahu siapa yang memanggil kami, Ultraman Daina. Kami sudah memaafkanmu, Ultraman Daina. Ultraman Daina tiba sudah berubah semula. Ultraman Daina tiba-tiba berubah semula, coy. Terima kasih Ultraman Upin Ipin, kalian sangat baik hati. Aku akan pulang sekarang. Pulang, terima kasih ya, aku akan pulang. Cuy, kita akan pulang, cuy. Oke, kita akan pulang, cuy. Akhirnya cuy, kita mendapatkan tubuh kita yang semestinya ya, cuy. Langsung gas aja, cuy. Saat Ultraman Daina pulang dari atas rumah, ibu Ultraman Upin Ipin tertawa. Enak juga mengubah orang menjadi hantu. Waktunya pergi, dadah anakku. Tamat. Ya udah cuy, itu aja. Jangan lupa subscribe channel kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Cuy, dadah.